Okey, solat witir adalah asalnya solat witir ialah solat yang paling akhir. Ija'alul witra akhir salatakum, salatikum. Jadikan witir itu solat kamu yang paling akhir. Kalau sekiranya kita mampu melakukannya. Karena manusia ni kadang-kadang Nabi ambil kira belakang. Ada orang yang tak, karena tahajud ni bukan wajib. Ada orang yang mungkin dia tak bangun tahajud, maka Nabi suruh lepas dia sembahyang Isya apa semua siap, dia sembahyang witir 3 rakaat umpamanya, ataupun 5 rakaat ataupun 7 rakaat, dia sembahyang witir ganjil. Lepas tu dia tidur, mungkin dia hanya bangkit subuh, tapi dia telah buat witir. Witir sangat diberatkan untuk kita melakukannya, kan? Di dalam mazhab Imam Ahmad, sembahyang witir ni jadi macam wajib, walaupun sebenarnya wajib hanya 5 saja. Mereka bezakan antara fardu dan wajib. Kerana hatta ada kaul Imam Ahmad apabila mengetahui orang yang tak sembahyang witir, dia kata innahu rajulun su, itu seorang lelaki yang buruk, yang ni tak salat witir. Solat witir, kalau kita mampu, kita tahu kita memang bangun tahajud, jadikan dia solat penutup kita yang akhir. Kan? Kan? Kalau kita bimbang, Nabi kata solatul lail masna masna. Semayang malam dua-dua. Idza khasyi ahadukum subhu falyutir miraka. Semayang malam dua-dua, jika kita bimbang nak masuk subuh, semayang satu, tutup. Jadi yang bagusnya 3 rakaat lah. Ulama ada berbeza, boleh buat satu ataupun tak. Tapi kalau kita buat 3 baik, ataupun buat 1 rakaat pada sisi sebahagian sebahagian para ulama. Okey, jadi semayang witir paling akhir. Habis kita semayang 2 rakaat, macam Nabi SAW suka kepada amalan yang istiqamah, kan? Nabi kata, benda yang istiqamah, wa in qalla, walaupun sedikit. Kita ni jangan dengar, katakanlah memang tuan-tuan sendiri duduk semayang tahajud dah. Yang mungkin tak pernah dengar semayang tahajud, malam ni semangat. Malam ni dia semayang 10 rakaat tahajud. Boleh lah, tak apa. 2 bulan pula berubat. Dia tak boleh macam tu. Kita start semangat 2 rakaat umpamanya. Lepas tu witir. Kalau boleh kita melazimi 2 rakaat tu pun, Masya Allah. Tapi 2 rakaat yang tertib. Allahu Akbar. Baca elok. Banyak bacaan-bacaan. Kadang-kadang mungkin tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan tak boleh harap, dan sama ada dia baca surah yang panjang yang dia ingat. Kalau dia tak ingat, mungkin dia boleh letak mushaf ke apa di depan yang dia boleh baca, kan? Kemudian mungkin dia tak boleh baca, mungkin dia tak banyak surah-surah, tak apa, dia baca yang mana dia ingat. Kemudian masa dia sujud, dia sujud yang lama, dia minta kepada Allah. Habis tu tak ada dah, habis dah 2 rakaat tu pun tak larat dah, bagi salam, doa. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi tengok satu orang apabila sembahyang, terus dia angkat tangan, dia doa, Allahumma ghafirli, Allahumma rahamni, ya Allah ampunlah aku, ya Allah kesiankan aku. Nabi kata, ayyuhal musalli ajilt, wahai orang yang salat, kau ni gopoh. Nabi kata iza sallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahluhu thumma salli alayya thumma ad'u. Apabila kamu dah habis sembahyang, kamu duduk, kata Nabi, kamu puji Allah apa yang layak bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Alhamdulillah, apa yang kita ingat daripada alhamdulillah. Kemudian wasalli alayya, selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, thumma da'u, kemudian baru doa supaya tak gopoh. Ada mukaddimah Allah. Allah ini saya semalam pun saya kuliah sebut hal yang sama, selalu saya ingatkan, Allah ni dia ghaniyun hamid, dia maha kaya dan terpuji. Allah ni dia majid, dia mulia. Allah ni dia layak disyukuri kepada dia. Dia mau dia mau hamba-hamba dia memujinya. Jadi bila nak doa kepada Allah, tuan-tuan kena mukaddimahkan doa. Ya Allah bagilah rezeki, susah lama dah. Betul juga, tapi tak ada mukaddimah. Cuba tengok baca doa-doa Nabi, semua ada mukaddimah.
Allah suka dipuji dengan doa, doa istikharah, Sayyidul Istighfar, bukan terus faghfirli Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani muqaddimah. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, banyak nikmat kau bagi kepadaku, aku hidup di atas kurniaanmu, syukur aku padamu panjang. Lepas tu pun kata, ya Allah, berilah rezeki padaku panjang. Saya sebut banyak contoh lah. Manusia ni pun dia tak suka bila main-main, cik tolong saya cik, padahal kita manusia ya, orang main elok-elok, cik terima kasih cik, selama ni cik duk tolong saya, saya pun dapat, bolehlah cik saya minta tambah sikit lagi, ada dalam mukaddimah. Allah Azza wa Jal lahul masalul a'la walillahil masalul a'la, bagi Allah contoh yang maha tinggi, misal yang maha tinggi tidak dibandingkan, tapi kita mesti ada mukaddimah di dalam doa, patut ada mukaddimah. Sebab tu tengok doa Quran semua kan, innaka ala kulli syai'in qadir kan, rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana, baru dia doa. Jadi ada puji. Sebab tu bila kami tak hafal banyak tu, tak apa, yang lahir dari jiwa kita, ya Allah syukur padamu, puji-puji dia, disuka dipuji. Kerana kita kemudian kita minta, ya Allah beri padamu, tapi dengan azam, ya Allah bagilah, itu pun kalau kau nak bagilah, tak mahu bagi tak apa, ya tak payah, Allah tak payah buat macam tu. Allah falyajzim, azam dengan doa. Ha? Nabi kata jangan kata Allahumma urzuqni in syi'ta, Allah rezekikan aku jika kau mau, jangan macam tu. Allah minta dia, dia maha kaya, dia tak ada peruntukan kod Allah bagi kat kita, so nak bagi kat orang lain tak boleh, dia tak ada, kerajaan boleh lah, pejabat boleh lah. Dan jangan orang fikir, eh tahajud ni malam mufti duk cerita tahajud, ramai orang tahajud, kod doa lambat ni, kod ramai duk batuk doa ni, ha, dia tak ada macam tu. Ha? Sebab itu doa kepada dia, qaddimah, ha, dengan doa, dan insyaAllah tuan-tuan hadirin dan hadirat yang memustajabkan doa Allah, tapi yang menjanjikan dia, ya, menjanjikan kemakbulan adalah dia, sesiapa yang melazimi tahajud, dia akan melihat keajaiban pertolongan Tuhan di dalam hayatnya. Orang yang melazimi tahajud, dia akan merasai berbedanya hidup itu daripada dia yang sebelum itu.